Yo, ohayo gozaimasu, minasan. Jadi kali ini gue ingin ngebahas mengenai audisi Niji Sanji nih, yang mana mereka ngebuka lagi buat VTuber English Audition Appline Now. Jadi ya, buat kalian yang tertarik bisa berbahasa Inggris, pengen join Niji Sanji ya kan, Niji Sanji EN, ya kalian bisa mencoba untuk gabung dengan mengirimkan formulir kalian, mana tahu kalian tertarik menjadi VTuber ya kan. Nah, ini ada guidelines-nya. Ya, ini dialihkan ke Google Dokumen sih. Jadi kalian disuruh ngisi dokumen ini dan data diri kalian. Tentunya ini full berbahasa Inggris ya. Karena juga namanya Niji Sanji EN. Karena Niji Sanji ID udah nggak ada lagi ya, di merger dia sama KR kemarin. Jadi Niji Sanji aja gitu. Dan di sisi lain, selain Niji Sanji juga, misalnya kalian ditolak di Niji Sanji ya kan, kalian bisa melamar Hololive English Holostar ya, buat laki-laki sih kalau Hololive. Kalau yang Niji Sanji tadi laki-laki perempuan, tapi kalau buat Hololive ini Holostar ya. Akhirnya Holostar generasi pertama EN itu dibuka pendaftaran katanya nih. Nih pada tanggal 4 kemarin ya, tapi EN duluan ya sayangnya. Sepertinya belum ada kabar buat Holostar ID maksud gua. Dan ya kalau dilihat sih sepertinya ini mereka merekrut ya EN sih. Berbahasa Inggris juga lah intinya. Sepertinya memang mereka lagi fokus ekspansi Holostar EN lah, yang buat laki-laki. Mana tahu kalian tertarik daftar. Seperti biasa, klik apply di sini, terus disuruh ngisi dokumen. Silakan diisi dokumennya full berbahasa Inggris. Ya, kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris ya tunggu aja audisi Holostar ID ya kan. Mana tahu nanti suatu saat bakal ada gitu. Nggak tahu sih, buat sekarang belum ada kabar, tapi EN aja udah ada gitu kan. Mungkin nanti ID nyusul. Mudah-mudahan aja lah. Jadi ya, sekian dulu yang bisa gue bahas mengenai hal itu. Mana tahu kalian ada yang tertarik pengen daftar jadi VTuber. Gue rasa nggak ada sih, tapi ya udahlah, paling nggak gue bahas ya kan, daripada nggak gitu. Ya mungkin mana tahu ada yang tertarik ya kan, betulan ada. Walaupun gue yakin nggak ada, tapi mungkin ada. Tapi gue rasa walaupun nggak ada, tapi pasti ada sih yang tertarik. Entahlah ya, intinya gue serahkan kepada kalian lah gitu. Yang penting gue udah bahas. Jadi sekian dulu, sampai ketemu di video lain ya. Bye-bye.